Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari parkirannya Sudiro Tunggajaya Citraland Cilengsi. Untuk hari ini di hari Minggu ya, tanggal 28 Mei 2023 nih teman-teman. Untuk siang ini saya kembali mengupdate ya armada-armada yang masuk atau yang parkir di parkirannya STJ nih teman-teman, yang akan mengisi untuk angkatan sore. Nah, dan untuk hari ini hanya terparkir 1 unit nih teman-teman, tumben ya. Biasanya kan normalnya 2 unit atau 3 unit. Dan untuk hari ini cuma terparkir 1 unit. Tapi untuk hari ini dapat unit rollingan yang cukup spesial karena unit ini jarang-jarang ya ngisi lane Cilengsi. Yuk kita lihat kira-kira ada armada apa untuk siang ini ya, yang parkir di Citraland dan akan mengisi angkatan sore untuk nanti sore. Yuk, cus. Oke teman-teman, dan untuk armadanya, nah ini dia. Siang ini sudah terparkir 1 unit armada Sudiro Tunggajaya berjulukan Messi. Wah, eksekutif kelas. Nah, untuk Messi hari ini rolling ya, atau bertugas mengisi lane Cilengsi teman-teman. Dan ini Sudiro Tunggajaya berjulukan Messi. Wah, cakep unitnya ya. Warna merah dan putih nih teman-teman. Untuk liverinya ini mirip-mirip STJ Sankara, ya enggak sih? Dan ini Messi teman-teman. Hari ini dia bertugas mengisi jalur seri R ya, Cilengsi Madiun via Karanggede, angkatan sore teman-teman. Biasanya start dari agen STJ, dari parkiran Citraland ya, itu jam 3. Nanti untuk start dari agen ya di flyover Cilengsi itu jam 4. Dan ini Sudiro Tunggajaya Kamisi, ini krunya sedang perbaikan ya. Kita perbagian bagian apa, sepertinya ngecek di bagian suspensi itu teman-teman. Nah, ini Sudiro Tunggajaya Kamisi ini udah mau jam 2 teman-teman. Mungkin sebentar lagi dia bakalan ke agen ya, ke agen Sudiro Tunggajaya flyover Cilengsi. Mantap. Untuk siang ini hanya terparkir 1 unit STJ berjulukan Messi. Untuk Wonogirinya saya kurang tahu teman-teman, emang nggak ada atau bagaimana ya, mungkin nggak sepi menumpang atau unitnya rolling ke mungkin ke apa seri lain ya yang penumpangnya rame. Dan untuk Cilengsi hanya diisi 1 unit untuk hari ini di hari Minggu tanggal 28 Mei 2023. Ini Sudiro Tunggajaya Messi. Wah, Messi teman-teman dari Argentina ya. Sudiro Tunggajaya Kak Messi, mantap nih warnanya merah. Dengan bodinya Jetbus 3 SHD atau Super High Deck, dan dia dengan sasisnya Hino RK8 R260. Dan untuk tampak depannya kurang lebihnya seperti ini teman-teman, terpasang banyak strobo ya. Wah, mantap. Itu sekarang banyak unit-unit STJ udah pada mulai masang aksesoris lagi ya, nggak kayak dulu unitnya banyak yang polos nggak kerawat. Iya nggak sih, nggak tahu deh. Dan ini untuk tampilan sampingnya teman-teman. Nah, dan itu kabin pengemudinya ya. Hino RK8 R260 masih light spring nih, belum air suspension teman-teman. Wah, ini belakangnya Alcoa ya? Belakangnya apa ya? Enggak, dikirain Alcoa. Ini mesinnya lagi dinyalain teman-teman. Nah, masih halus banget ya suaranya. STJ Messi. Ayo, tampilan sampingnya kurang lebihnya seperti ini. Sudiro Tunggajaya. Stiker selawatnya, kaligrafi Islam teman, mantap. Tuh hari ini ada 1 unit doang teman-teman. Mas, mungkin efek sepi penumpang atau bagaimana ya, kurang tahu kita. Hari ini yang ngisi cuma Messi doang. Mantap. Tersedia yang ngisi seri R teman-teman, Cilengsi Madiun via Karanggede, mantap. Mantap, mantap pokoknya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton update singkat saya di parkiran Citraland untuk hari ini. Semoga bisa sedikit memberikan informasi dan
tentunya armada-armada Sudiro yang mengisi lane Cilengsi. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.